Barat. Jadi kami tidak menyangka setelah kemarin dilakukan swab PCR maupun antigen dari 184 total yang ada di Gria itu 104 positif. Karena memang kami tidak melihat ada gejala-gejala yang sangat kentara, jadi mereka gejalanya paling batuk pilek dan dipikir kita cuma flu. Dimana pada bulan Juli kemarin pun gelombang Delta yang di Gria itu sama sekali tidak ada yang terpapar. Jadi kami betul-betul tidak merasa kalau saat ini ternyata 104 yang mana terdiri dari penghuni Gria sendiri ada 66, kemudian dari PKL 49, PKL itu 29 yang positif, kemudian dari staf ada 9. Batuk pilek, bahkan ada yang sama sekali tidak bergejala, dan sementara yang aman, yang tidak positif kami buat tenda di halaman depan untuk sementara kami bisa. Kalau yang lain, apakah dikarantina terpusat di situ atau ada yang semuanya dikarantina di Gria PMI Peduli, kecuali yang PKL karena diminta oleh keluarganya untuk bisa. Untuk antisipasi Pak? Untuk antisipasi ke depan, karena kemarin kami betul-betul tidak ada penyekatan apa-apa, sehingga mereka yang menjenguk maupun yang berdonasi kami terima, yang PKL semua kami terima. Untuk saat ini sampai nanti semua negatif, kami sementara tidak terima PKL, tidak terima kunjungan dari siapapun juga. Pak, itu awalnya diketahui karena ada satu karena menunjukkan? Enggak, jadi kami memang secara rutin kalau di PMI kan kami ketati, karena kemarin Juli kan kita banyak yang terpapar, tapi sekarang ini malah aman yang ada di PMI yang donor darah. Tapi karena kemarin kami merasa bahwa yang di Gria juga perlu kami cek, makanya kami punya ini inisiatif untuk dicek, ternyata betul jadi 103 malah positif. Kalau untuk yang khusus ODGJ itu berapa? Ada 66 dari 103.